What you got to play? Generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop? Assalamualaikum. Halo sahabat Info 19. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasanya, kali ini Mimin akan mereview gaji ataupun penghasilan channel Tribun Timur dari YouTube. Mungkin tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Enjoy! Tribun Timur memulai peryoutuban yaitu pada tanggal 23 September tahun 2011. Di mana Tribun Timur sudah mengupload video yaitu sebanyak 22.051 video. Dan Tribun Timur juga sudah memperoleh pengikut ataupun subscribernya yaitu sebanyak 3.410.000 subscriber. Begitu juga view keseluruhan Tribun Timur di mana sudah mencapai sebanyak 1.705.332.394 view waktu tonton. Dalam satu bulan Tribun Timur memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 330.000 subscriber. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 241.910.000 view waktu tonton. Bila dilihat dari estimasi harian, baik itu penambahan subscriber, view, begitu juga penghasilan Tribun Timur dari YouTube. Di mana pada tanggal 21 April sampai tanggal 30 April, Tribun Timur memperoleh penambahan subscribernya sebanyak 10.000 sampai 30.000 subscriber. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 4 juta sampai 17 juta view waktu tonton. Begitu juga penghasilannya yaitu sebanyak $1.100 sampai $4.400. Atau setara dengan Rp15.400.000 sampai Rp61.600.000. Membahas mengenai penghasilan per bulan Tribun Timur dari YouTube, di mana Tribun Timur sudah berpenghasilan sebanyak $60.500 sampai $967.600. Yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan Rp847 juta sampai Rp13.546.400.000. Jadi, jika ditotalkan penghasilan keseluruhan Tribun Timur dari YouTube, maka Tribun Timur sudah berpenghasilan sebanyak $725.700 sampai $11.600.000. Yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan Rp10.159.800.000 sampai Rp162.400.000. Itulah yang bisa Mimin rangkum mengenai penghasilan Tribun Timur dari YouTube. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekian. Wassalamualaikum.